Berarti dua doang mudah-mudahan ini semuanya lancar. Amin. Karena ini berbahaya betul. Betul. Berbahaya karena nyawa taruhannya ya cacat minimal. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Kalau tadi kita kontennya itu ada konten bongkar tasnya Om Tio, ada konten review burung kasuari, tapi banyak bercandanya. Nah sekarang itu kita mau ke inti kontennya. Jadi semua member Dream Team ini lagi dikumpulkan untuk misi pemindahan buaya muara. Gede banget buayanya. Wah kacau, gede banget. Kalian harus nonton nanti sampai habis buaya gimana bentuknya. Oke, nonton ya. Ini perwakilan Dream Team paling ujung sedunia ya. Di Jogja dia. Lumayan lah. Tolong dong mendingin BH Mama. Nanti ini cobain aja langsung. Biar terus sih. Kita langsung aja yuk. Siap siap kalau gitu. Eksekusi. Irfan. Ini larang eksekusi. Ya, langsung aja komandan. Yuk, Irfan. Aku minta tolong komando kita Dream Team semua ada di Irfan Hakim karena dia adalah leader kita. Enggak bisa. Komandan kami, tenang. Pokoknya kami aja melaksanakan perintahnya aja. Jadi komandan cuma merintahin. Nanti siapa yang eksekusi? Perintah gue apa? Ya kan komandan tuh yang ngasih arahan. Kalau kita kan ikut. Iya. Oke, okay. Setuju ya? Setuju. Ini okay. Nyawa kapannya dari tangan Kak Irfan? Semua orang-orang di tim. Wah, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, salah ngasih komando, salah Kak Irfan. Anak saya masih kecil loh. Aduh. Anak gue 5. Ya, makanya kalau komandan kan nanti dulu, tim perangnya dulu yang eksekusi. Kalau komandan tuh perintah aja. Yang harus gue lakuin apa? Dulu perintah, kita. Perintah. Oke, perintah pertama. Ya, yeah, siap. Okay, siap. Berdoa. Wih, siap. Allahumma barik lana. Salah. Karena udah ya. Berarti dua doang mudah-mudahan ini semuanya lancar. Amin. Amin. Karena ini berbahaya betul. Betul. Berbahaya karena nyawa taruhannya ya cacat minimal. Betul ya, kalau salah. Senjata buaya itu apa saja? Gigi ya. Gigi. Ekor. Putaran. Ekor nggak ya? Ekor dan putaran dia. Putarannya. Berarti yang paling aman kita berdiri di mana? Enggak ada yang di sini. Benar. Coba ceritain nih buaya nih. Ini uji coba dulu, uji coba. Tolong yang lucu. Nah, kita di mana? Di sini enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi yang benar di mana? Yang benar itu di belakangnya, A. Ah, gitu. Udah deh, yuk. Yang masuk kita semua. Diawali sama perintah komandan untuk masuk, baru kita ke sana. Berapa orang yang masuk? Semuanya enggak apa-apa, komandan. Oke, geng. Berdoanya belum. Udah berdoa, mudah-mudahan kita semuanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Safana. Untuk proyek pemindahan buaya di Lembang Pak Zul. Tangan siapa ini, Budi Ahmad? Boleh. Tangannya, gua kaget, gua kira tangan apaan. Kok putih bener? Okay. Dream Team! Nah, ini teman-teman, ini saatnya pemindahan, ini gua agak yakin. Apalagi ngomando Irfan Hakim. Wow, ini bisa jadi sebuah, mungkin jadi sebuah musibah atau sebuah hoki, kita nggak tahu. Semoga kita bisa mendain buaya segede 4-5 meteran itu ke kandang barunya. Yuk, doain kita ya. Komandan, izin perintah. Kita harus kompak, jangan panik.
jangan banyak gerak, tapi jangan banyak diam. Terus ngapain? Kalau banyak diam, digigit banyak gerak, mencuri perhatian. Oke, yang kita khawatirkan ada pengunjung. Pengunjung itu kan suka pengen mengabadikan. Iya, kadang desek-desekan. Ya. Berarti kita jangan mau kalah dengan mereka, kita lebih desek. Buaya itu. Ini jalur evakuasinya gimana? Ya, nanti jadi gitu kan buaya gede. Jadi ntar ketika kita udah safety-in, biasanya kita emang safety-in dulu. Nah ini agak sulit nanti proses penangkapan pertama itu buat bikin dia bisa aman dulu nih dari kita. Kita yang aman dari dia, dia yang aman dari kita juga gitu. Nanti kita gebokongnya bareng-bareng, yang pegang kepala, yang pegang badan, yang pegang ekor, jadi gampang bisa masukin ke sini pelan-pelan. Jadi buayanya digotong itu? Dibopong, kayak gotong bayi. Bang Panji bentar nanya, itu beratnya berapa kilo? Gak pernah ditimbang. Perkiraan, perkiraan. 50 ada lebih? 200 kiloan. 200. Aduh, Gua sih belum pernah ngangkat itu buaya, cuma kalau kemarin sempat interaksi, karakternya ogah juga kalau bikin kita masuk ke situ galak. Waduh. Gue malset kemarin masuk ke situ. Gue maco. Iya iya. Ya mau dipuji, cuma kita diam aja. Tapi itu banget dia agresif banget ternyata. Iya, gerak banget. Dia pada gerakan sedikit langsung gitu. Tapi kalau biasanya Om Tio masuk kenal dia. Siapa deh? Kita perlengkapannya apa aja? Yang ada. Itu juga ada sih disediain sama pihak lembang pakai tali, ada beberapa tali aman, safety sama karung. Oke, dan ini udah standarnya memang untuk nangkep buaya itu seperti ini. Oke, bismillah, ayo masuk. Sok banyak. Komandan duluan. Komandan. Enggak ada komandan. Yang tua nanti, yang tua nanti. Oke, awas tuh closing ya. Masuk. Tepuk tangan. Aku dulu. Tak udah sakit banget baru.
Kalau nggak diantin ikat, gue percaya sama dia. Tokom, soalnya gue cuma tim nekat pak. Bagian ikat mana? Ilmunya di situ. Ilmunya dia yang paling jago kalau buat ikat. Nah, cuma dia belum bisa ngikat komitmen dengan wanita. Oh, iya. Nah ini. Gimana? Gak tahu aku caranya. Oh iya. Dengar dong. Sebut cover di sini belakang. Kaki depan, kaki belakang. Ini kamu bisa di sini. Sini aja. Oh di kepala. Kepalanya di ini aja di dorong. Ayo kita bareng-bareng. Ayo. Nah ini kita lagi berusaha untuk masang safety di bagian paling bahaya yang ada di seekor buaya. Sudah dipindahkan ke kandang barunya, itu sudah diikat lagi safety, itu lagi yang rapi mulutnya, yang lukanya lagi diobatin dulu supaya dia bisa sehat lagi, jadi nggak kita lepasin kasar aja, tapi juga ada proses pemulihan lagi dianya. Ini gede banget, parah nih, gue dudukin tuh perutnya tuh gede. Parah ini cuy, hidup sekali. Ini buaya segini berapa tahun mas, kira-kira mas umurnya mas? Sekitar 6 tahunan ya. Sekarang bukanya apa dulu? Komandan dong. Tadi kita udah komandan perintahin aja. Ini baru setengah lima, kita buka harus maghrib. Tadi komandan udah ini ngingetin, kalau kata komandan yang pertama harus dibuka adalah bagian badan, kaki. Kemudian kaki belakang dulu, kaki depan. Sesuai dengan urutan tadi. Kalau tadi awal tuh mulut, tangan dan kaki. Dan dari kaki, kemudian dari mulut. Betul. Jadi komandan kita lakukan, siap? Lakukan, ayo. Oke. Kita udah dapat izin dari komandan kita. Komandan eksekusi penindakan rescue ini sudah memberikan izin. Waktunya sekarang tim eksekusi, silakan. Guys, ini bukan dinaikin ya. Ini memang safety-nya seperti ini, Pak. Jadi tidak, tetapi itu di ditahan. Gantung. Oke, yo, yang beratnya. Safety. Teman-teman, udah masih di depan di udah dibuka. Wah, yang lepas tadinya. Itu sudah kok. Tadi udah lepas kok. Oh, sudah lepas teman-teman kali. Sana. Cuma ternyata dia lebih ke pojok ya. Dia menghampiri
kita semuanya hanya bubar. Bubar. Dia ke sana. Mungkin dia mengambil kandang dia sebelumnya. Iya, dia nyembur kandang sebelumnya mungkin. Itu enggak sih? Enggak seperti itu. Naluri aja sih. Bagi takutin ini kameramen semua di sana tadi. Makanya tadi. Tapi jangan panik sih yang mending. Susah sih ya. Kalau yang takut di panik itu. Kita periksa kaki saya dulu karena sakit dari tadi saya baru sadar sekarang. Benar. Oke, teman-teman, tadi Panji kena gesekan banget. Pokoknya aman sih, aman. Biru sih, nggak apa-apa ya, aman. Berarti pas nutup tadi sakit. Jadi sini cornya aja lubang loh, cornya kena gigi lubang. Iya kan, kesini kan kita tarik sama. Cor di mana? Cornya di sana. Tuh, bukan cakar ya? Bukan cakar, kena giginya. Nabrak gigi. Itu malah nabrak doang. Nabrak gigi. Ini. Apalagi kena gigi ya, amit-amit ya, jangan sampai. Cuma gini, tapi emang agak sedikit sakit. Tadi kan robek ini ya, yang ini robek ya? Ini robek. Terus seset kayak gitu tuh. Tapi yang sakit yang itu. Ini emang kena hantem keras banget tadi. Jadi tuk-tuk gitu tuh. Tuk-tuk jadi ke samping ya. Ke samping, kehantem dari samping. Nyangkut. Lu ini apa? Kena bekas dulu. Motor juga. Motor. Ah. Bukan buaya. Enggak. Oke guys, ini luka motor. Ini luka buaya. Luka di Enggak. Gue gituin sakit. Ya Allah, itu apaan lagi? Ini kena buaya dulu. Waktu kejadian kayak tadi. Ini. Tapi ini kena gigit kalau ini. Kalau tadi kan enggak, cuma kena sikat tuk-tuk gitu doang. Nah, kalau yang kemarin itu yang dulu yang pas ini benar-benar jebol kena gigit sih pas. Padahal pakai celana panjang juga? Enggak, pakai celana pendek memang. Makanya harusnya pakai celana panjang. Setting itu pakai celana panjang ya. Ya ini kan bodoh kan waktu masih zaman idiot gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah smart gitu. Mudah-mudahan tayangan ini juga bisa mengedukasi semua ya. Iya loh, Irfan benar. Yang sepro Bang Panji aja masih celaka, jangan apalagi kayak kita. Jangan kayak Panji Petualang lah gitu. Panji Sang Penakluk, maaf. Dulu tuh Panji Sang Penakluk makanya bodoh kan ada bekasnya. Kalau Panji Petualang enggak, bekasnya dikit doang. Itu ada bekas apa? Luka. Luka tuna. Luka tuna aku tengok buka. Terima kasih.